Salam Tekok Londo Jowo Kabeh. Jangan lupa subscribe dan like video berikut ini. Awak ku cek tas mulai tekok ITC. ITC mangga dua di PSD gini. Dijak mbek bojoku. Apa belanja. Dalam rangka ulang tahunnya anakku tanggal 24 engko. Tuku-tuku balon dan lain-lain kan. Aku sih oke ae dijak rono. Wong ITC murah dibanding dijak nang mall Plaza Indonesia. Mall Pondok Indah larang kan. Nah, iki nih. Anakku seneng. Gak tau nih. Bojoku tuku iki. Tuku gelang emas loro ae. Ya wis kenek aku. Dikongkon tuku tapi gak apa-apa lah, kayak bojo dhewe ya. Paling ati. Yang paling penting itu kan kalau kita bikin istri senang, hidup kita juga senang. Itu yang paling penting. Kalau dia mau ngapain? Mau beli buat ulang tahun. Persiapan ya? Hah? Iya. Ulang tahun keberapa kau? 10. 10. Kapan? 24 April. Yeay. Mau ngapain? Nggak tahu nih. Kalau dia mau ngapain? Kan nemenin istri tercinta belanja nih. Buat apa? Dalam rangka ulang tahunnya Claudia. Oh. Claudia kapan ulang tahun? Kapan ulang tahunnya? Hah? 24 April. 24 April ya ulang tahun. Oke. Kita mau beli persiapan buat ulang tahun ya, Pak? Kelebihannya belanja ke ITC itu ya, banyak sekali pernak-pernik kayak gini-gini itu. Banyak sekali. Jual mobil-mobil kecil-kecil begini. So many things. Ini mall paling top pun kalah sama. Banyak pilihan. Banyak pilihan nih. Hmm. Langsung pindah ke sini, langsung gelas-gelas dan lain-lain. Banyak pilihan, harga bervariasi. Luar biasa, harga pilihan, harga murah sekali. Itulah di. Kue di mana ya? Gak ada. Dulu Claudia tuh beli ini terus. Sampai kayak gini dulu. Dulu di Cina pun aku beli loh buat dia. Waktu di Beijing. Sekarang udah gak main lagi, apa itu ada bom ya? Apa itu kau namanya kau? Gadget spinner. Nih, saya setiap bulan pasti beli kacamata lebih dari 2 atau 3 kacamata plus. Karena selalu hilang, selalu rusak. Bang, saya minta kacamata yang 175. Langsung beli 3 biji. Yang ini bang. Kan harganya berapa? 50.000 kan? Oh 30. Nah, saya ingin 100 dapat 3 ya belilah. Jadi di mobil ada, di kamar mandi ada. Hah? Cadangan ya? Hah? Saya kalau enggak, kita enggak bisa baca. Ya, 3 ini ya. Yang sama enggak apa-apa. Yang itu. Sama. Iya. Kilo, perlu 100. Bannya mau di? Bannya mau di? Oh, ban, tapi kita ngomong Jawa. Ini ya, Pak? Iya. Terus. Wah ini keren juga nih Puma nih. Kalau yang Puma? Hah? Plus juga? Oh netral, netral gak ada gunanya lah. Coba netral. Netral hanya untuk gaya-gaya aja Klau. Lihat Klau. Itu untuk gaya-gaya aja. Jadi ini kayaknya tadi tak pernah yang mau Jawa nggak akan kringkli ya. Yang lebih sering siapa? Istri ya? Kalau aku nggak pernah jarak. Buat yang satu lagi kayak gini, tapi yang terus ini. Hanya gold, hanya gold, tulisannya R. Yang di sini. Kalau inisial bisa dibikin. Ya, coba, ada contohnya? Ada gitu. Jadi ada lah. Jadi ini. Itu. Jadi Jawa aja, yang stempel aja. Ini kau punya baru ya? Hah? Dibesarkan. Oh dibesarkan ya? Tadi gak segini ya? Gila, singkir, emas semua ya. Hah? Amin lah. Luar biasa. Pak Bos. Itu ada tuh. Mana? Tempat itu. Yang gua mati ya. Yang kayak di sini, ya kayak model ini coba lihat. Tapi agak coba kemana? Tapi aku mau agak kecil. Nah,
Ya. Bagus ya. Nah ini pas nih. Tuh udah bagus. Tapi aku mau digini kan tulisannya R. Ini nih. Langganannya Mak E. Belanja buat anaknya kalau ulang tahun. Tempatnya paling mantap nih. Bisa beli semua macam-macam nih. Tuh namanya tuh apa? Pestaku. Tokonya aja nama namanya Pestaku ya. Luar biasa ini. Kita beli gini-gini segala. YouTuber ini, YouTuber. Hah? Balon. Balonnya banyak. Ya, balonnya banyak. Paulnya paling suka beli sini ya? Hah? Paulnya paling suka apa? Bachelor party, not yet. Kalau dia dari umur 4 tahun sudah kesini. Oke, good. Coba, ya Mbak Yu mau beli apa Mbak? Apa, mau beli apa ini? Diskon ya? Diskon? 70%. Enak, 70%. Dasmu. Gundulmu. Gundulmu. Bedi-bedi diskonnya 10%, gak ono petang polo. Oh, no lah. Kerja di sini ya Pak? Iya, baru di hire, baru 1 jam. Satu jam sama mbaknya? Gantikan mbaknya sebentar. Jadi saya bekerja selama 1 jam. Mm-hmm. Ya. Mm-hmm. Jadi saya jualan, ingin tahu siapa yang akan belanja. Ternyata saya sudah dapat klien ku nih datang nih. Nih. Sudah ada. Nah ini Mbak ini kenapa malu begini Mbak? Am you okay? Okay. Karyawan baru itu ya Mbak ya? Iya. Oh. Saya dibayar untuk 1 jam $100. Oh. Jadi sekarang saya bantu di sini. Oh. Saya sudah dapat klien. Oh. Dan ternyata klien saya belanjanya itu lebih dari $100. Jadi make sense kan? Betul enggak, Mbak? Enggak. Hah? Belanjanya enggak boleh di bawah $100 loh. Itu kamu yang bayar. Oh enggak. Oh, aku yang bayar. Ya udah, udah. Udah. Apa sih? Bisa bahasa Jawa enggak? Ya udah, kalau enggak bisa jangan tanya. Justru itu belajar dari umur berapa bisa bahasa Jawa? Saya yang mengajarin istriku bahasa Jawa itu saya. Yang ngajarin anakku bahasa Jawa saya, tapi dia enggak bisa-bisa. Nah, itu dia. Nah, pertanyaannya udah berapa lama kan? Iya. Petang puluh tahun. Aduh, petang puluh tahun. 4 tahun. 4 tahun. Petang puluh tahun. Bukan petang, bukan selamat petang. Petang puluh tahun. Oh, Jawa enggak? Oh, bukan. Enggak ngerti. Coba tanya orang, petang puluh itu piro? Kalau enggak nonton Londo Jawa KB. Hah? Petang puluh itu 40. 40 tahun. Ah. Lahir di sini. Lahir di Jerman. Dibesarkan di sini. Blasteran. Kok blasteran enak? Emangnya anjing blasteran? Ngaco. Blasteran anjing. Ini bukan blasteran, ini Indo. Jangan bilang blasteran. Blasteran emangnya Labrador, Be. Apa tuh blasteran? Kita kan jarang-jarang ke ITC ini. Hah? Sekali-sekalinya ngantarin istriku nih belanja nih. Ya. Tadi balon yang itu deh. Tapi menurut aku ITC itu menarik sekali. Kamu bisa beli semua beraneka macam hal-hal ada di sini. Ya. Ini mah gimmick-gimmick sendiri si Claudia ulang tahun luar biasa. Hah? Mana ada di mall-mall ini? Hah? Jadi memang kita harus mendukung ITC ini. Tokonya apa namanya? Pestaku. Oh, Pestaku. Nah, ini nih. Kalau mau beli di sini nih. Hah? Kasih ya, Mbak. Ya, Bu, sama-sama. Aku ya, kalau diajak ke ITC itu aku paling senang. Kalau istriku ngajak aku ke ITC itu paling senang. Kamu kenapa? Kita bisa belanja banyak sekali. Yang pas itu harganya murah. Lek dijana mola, bangkrut tawaku. Eh? Eh? Tapi kali ini sial aku. Kali ini sial aku, bukan sial lah. Kali ini aku masa, nah ini nih. Masa mau jalan-jalan disuruh beli gitu. Ya udahlah. Demi istri tercinta. Wow, merah gini. Hah? Boleh, silahkan.
Mau yang merah atau yang hijau? Ini yang bisa dikasih pasnya. Iya, ini pas nih. Ya, ini pas nih. Coba. Iya. Dicoba dulu kalau dia. Mari coba. Satu di atas. Nih, contoh sekali lagi nih. Beli di sini, murah nih. Hah? Makanya kalau aku diajak sini aku senang. Enggak murah. Tapi kali ini ya, ya udah. Ini berhasil ya udah lah, ya udah. Hah? Muat. Coba yang dua pas. Coba lagi. Yang tadi aja. Kalau bola yang itu yang besar. Coba. Ini ngaku. Mama suka tahu kalau dia. Enggak. Ngaku. Jadi karena kan dia kan masih cepat besar kan, jadi kita beli yang ini sebenarnya. Kalau enggak setiap tahun pasti beli kan. Bangkrut papanya kan. Yang sama ini aja. Yang ini aja. Dua-duanya. Ditulis. Bisa. Ditulis sama Claudia. Hah? Nih, hasilnya. Baju barunya coba lihat. Wah, keren banget. Hah? Belakangnya gimana belakangnya? Tulisannya apa? Wah, Scheunemann nomor 23. Keren sekali, kayak nomornya Beckham ya, 23 ya? Iya. Oke, sekarang coba dribble sedikit. Diangkat sekali aja, diangkat apa? Di biasa gitu, di. Asik. Oke. Good.